hari ulang tahun TNI ke-73 diperingati di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Tampak Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahdoi Nor sedang melakukan pemeriksaan barisan. Sementara itu, background di belakang adalah kapal KRI Surabaya. Ya, namun jangan diganggu. Siap. Ratusan personil TNI di Kalimantan Selatan mengikuti upacara peringatan HUT TNI ke-73 tahun yang digelar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Jumat pagi. Dalam upacara tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur menjadi inspektur upacara yang sekaligus membacakan isi pidato dari Panglima TNI Pusat. Dalam hari jadi ke-73 tahun ini, Pemandirin berharap TNI bisa terus menunjukkan profesionalitasnya dengan selalu siap membantu masyarakat dan menjaga keamanan negara. Sadar bahwa yang namanya TNI itu adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, dan rakyat itu sangat membanggakan terhadap TNI-nya, karena TNI beserta Polri itu adalah benteng pertama terhadap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita juga berdoa saja buat aliran seusai pelaksanaan upacara di hadapan seluruh tamu undangan. Dalam pertunjukan tersebut, para anggota TNI tidak hanya menampilkan mobil tempur, namun juga kendaraan bermotor yang mereka gunakan untuk bertugas. Selain itu, dalam aksi bela diri, personil TNI juga menampilkan kekuatan dan ketangkasan mereka dalam memecahkan batako yang disusun dengan tangan kosong. Sementara itu, saya memimpin upacara dan melakukan pelepasan KRI Surabaya 591, Gubernur Kalimantan Selatan juga berkesempatan menaiki salah satu mobil tempur milik TNI. Ade Anwar, Duta TV, Banjarmasin.